Pelawanan berlangsung di Stadium Nasional Singapura pada 1 bulan Julai 1988 dalam keadaan padang yang bertakung dengan air di sana-sini. Pasukan Singapura menurunkan ramai pemain-pemain handalannya termasuk ke kanan Padmanabhan, juga Razali Saad dan barisan yang lain seperti Ahmad Ibrahim dan penjaga gol David Lee. Tito Kijan juga turut membantu pasukan Singapura membuka tirai kejohanan mereka menentang angkatan tentera. Pasukan yang berjaya mereka tewaskan pada tahun 1987 dulu dengan kedudukan 5-0. Ripatma. Singapura dengan pakaian tradisi mereka yang digunakan semula setelah tahun lalu Singapura menggunakan merah putih, tapi sekarang kembali dengan biru muda. Tak lepas kepada tendangan Padmanabhan. Angkatan tentera dalam perlawanan ini mau membuktikan kemampuan mereka. Dengan itu mereka mengekalkan beberapa pemain lama untuk membariskan barisan muda pasukan angkatan tentera yang dipimpin sekarang ini oleh Ibrahim Chedin. Itulah gol pertama Singapura, menit yang ke-64 dijaringkan oleh ke kanan setelah mendapat umpanan daripada Razali Saad. Mencarikan kedudukan 1-0, Singapura mengatasi pasukan angkatan tentera. Serangan demi serangan dilakukan oleh Singapura dan halangan dilakukan oleh pasukan angkatan tentera. Pada menit ke-78, satu lagi gerak yang dilakukan dari sebelah kanan pintu gol angkatan tentera pula kali ini dan tandukan dilakukan oleh ke kanan setelah hantaran bintang yang mudah dan rendah diberikan oleh Ahmad Ibrahim. 2-0 pada saat ini kedudukan. Angkatan tentera tidak mau menyerah kalah dengan cepat. Walaupun ketinggalan, serangan demi serangan tetap dilakukan untuk menembusi pintu gol Singapura. Lagi gerak dari Singapura. Satu tendangan terus yang dilakukan oleh Ahmad Ibrahim setelah berjaya membawa bola dengan begitu jauh memasuki kawasan penalti. Ini menjadikan Singapura mengatasi pasukan angkatan tentera dengan 3-0 jaringan yang dilakukan pada menit ke-78. Angkatan tentera. Singapura tewas dalam peringkat suku akhir kepada Perlis dan keputusannya Singapura 3 ATM 0.